Sahabat Statistik peringati hari lahir Pancasila 1 Juni 2021, seluruh pegawai BPS di Jawa Tengah diwajibkan mengikuti upacara bendera secara virtual di rumah masing-masing. Tidak terkecuali Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Sentot Bangun Widoyono yang saat itu tengah meninjau ujian tahap pertama penerimaan mahasiswa baru Politeknik Statistik STIS di kantor UPT Badan Kepegawaian Negara di Kabupaten Semarang. Hormat senjata! Demikian kabar statistik Jateng, salam statistik.